Dulu ogah-ogahan beri nomor WhatsApp kepada Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani kini ucap janji sehidup semati untuk pernikahannya dengan sang suami, selamanya jadi imam aku ya. Pasangan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo sedang menjalani bahtera rumah tangga usai menikah, Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021. Sebelum menikah, hubungan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo sempat dituding settingan. Hal itu dikarenakan sosok Vicky Prasetyo yang kerap bertingkah neko-neko hingga pernikahannya dengan Kalina Oktarani dianggap main-main oleh netizen. Namun, kini Vicky dan Kalina tampak romantis usai jadi suami istri. Bahkan, Kalina kerap membagikan video Vicky Prasetyo diam-diam saat sang suami melakukan aktivitas produktif di rumah. Termasuk yang baru-baru ini diunggah oleh Kalina di Instagram pribadinya. Kalina Oktarani mengunggah video saat Vicky Prasetyo sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, Minggu, tanggal 18 April tahun 2021. Ternyata, unggahan Kalina dimaksudkan untuk memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Vicky Prasetyo yang jatuh pada tanggal 18 April. Usia Vicky saat ini menginjak 37 tahun. Kalina pun memanjatkan doa-doa baik untuk Vicky Prasetyo. Dengan bertambahnya usia kamu, berarti berkurang satu tahun usia kamu di dunia sayang, ujar Kalina penuh romantis. Kalina berharap agar Vicky bisa menjadi suami yang baik dalam memimpin keluarganya. Semoga di sisa usiamu, kamu bisa menjadi suami, ayah, kepala rumah tangga yang lebih baik lagi dari sebelumnya, ibu Kalina. Padahal, dulu Kalina sempat ogah-ogahan untuk dikenalkan dengan Vicky. Diwartakan Great ID sebelumnya, Melanie Ricardo yang menjadi mak comblang Kalina dan Vicky memberi pernyataan tersebut. Melanie mengungkapkan bahwa Kalina tak sudi untuk memberi nomor WhatsApp-nya kepada Vicky. Tapi kini, Kalina justru ucapkan janji sehidup semati untuk terus bersama Vicky Prasetyo. Kalina ingin Vicky terus berada di sampingnya hingga akhir hayat. Selamat ulang tahun suamiku. Selamanya jadi imam aku ya sayang, tukas Kalina.